aku yang sedang ingin setting webman atau setting kipas di menu internal information ya. Kemudian tampilannya setelah kita buka hanya tampilan browser layar putih seperti ini dan ada error kode 8013086. Kita diminta untuk masuk ke setting, ke network setting, dan untuk mengecek settingannya. Oke, untuk cara mengatasinya, teman-teman bisa masuk ke menu service tool, kemudian pilih toggle cobra mode. Cari menu toggle cobra mode, lalu teman-teman tinggal klik saja. Jadi posisi permasalahan ini sebenarnya karena sistem dari PS3 teman-teman itu berubah menjadi standar CFV, bukan di Cobra CFV, dan sekarang kita harus mengembalikannya lagi ke Cobra CFV. Oke, setelah PS3-nya merestart, teman-teman bisa cek lagi ke menu internal information-nya. Dan hasilnya sekarang sudah berubah ya, dan kita bisa masuk ke menu setup dan untuk bisa mengecek atau meng-setting kipas dan juga suhu maksimumnya. Oke, sekian saja info singkat dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video PS Arena selanjutnya.